PT Mahardika menyerahkan konstruksi jalan seluas kurang lebih 1.388 meter atau senilai 1 miliar 72 juta koma sekian. Itu kewajiban, alhamdulillah baru diselesaikan. Ini lanjutan, nanti ada lagi akan diserahkan berikutnya, tahapan berikutnya. Kalau fisiknya sudah diserahkan, tinggal konstruksinya. Penambahan aset tentunya nih Pak, artinya Pak Dio? Ya jelas, penambahan aset. Memang ini kan kita dikejar oleh KPI ya, KPI, kewajiban-kewajiban pengembang harus kita tagih semuanya, segera diselesaikan. Karena setiap audit BPK kita harus dipertanyakan, ini kenapa belum diserahkan, kenapa ini, hingga ke aparat hukum, kejaksaan, dan sampai nanti melundar ke aparat hukum. Jadi kita selesaikan segera mungkin. Alhamdulillah Pak Sentotnya hadir, direkturnya, langsung kita menandatangani BSD tadi. Dari PT Mahardika ini contoh baik ya, saya harapkan yang lain-lain segera menyerahkan kewajibannya. Apapun alasannya, segera koordinasi dengan Wali Kota selaku penanggung aset di wilayah yang diberikan mandat oleh Pak Gubernur untuk menagih kewajiban pasum dari pengembang yang dari Jakarta. Kita punya kewajiban lah. Ya, kewajiban harus kita laksanakan dengan baik, karena sebagai warga negara yang baik punya kewajiban dan kita laksanakan supaya semuanya berjalan dengan baik untuk kebutuhan masyarakat. Ya Pak Ali ya. Ya. Dan masih ada yang belum diselesaikan ya Pak? Ya, yang belum selesai akan segera kita laksanakan karena bertahap ya, itu bertahap. Ya, terima kasih. Ya, supaya apa yang kita jalankan juga baik, yang kita serahkan juga baik. Gitu. Ya, karena kita juga untuk kepentingan supaya apa yang kita serahkan juga kita jaga terus Pak. Untuk kepentingan bersama. Gitu. Ya, terima kasih.